Impian warga Magetan untuk memiliki exit tol di kotanya sendiri belum bisa terrealisasi. Meskipun sudah masuk dalam Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi, namun pemerintah pusat menilai gerbang tol Magetan tidak masuk dalam prioritas pembangunan hingga akhir tahun 2024. Bupati Magetan Suprawoto menilai tidak hanya exit tol Magetan saja, beberapa proyek di Jawa Timur yang masuk dalam perpres di atas juga batal atau tertunda karena pandemi COVID-19. Bupati Magetan Suprawoto mengklaim Pemkab sudah berusaha maksimal melobi ke sejumlah pihak hingga ke Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan gerbang tol di sisi Magetan itu. Agak kurang-kurang kita sudah berusaha, tapi memang ada masalah-masalah dalam artian begini. Yang menjadi prioritas percepatan pembangunan itu adalah yang tahun 2024 itu sudah jalan, sudah selesai. Sedangkan pembebasan tanah, ya, kita semua proyek yang Perpres 80 itu semua tidak bisa waktu 2 tahun itu selesai. Ya. Pemkab Magetan mempunyai opsi lain dalam realisasi exit tol sisi Magetan tersebut, salah satunya dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Namun butuh waktu dan proses yang panjang mengingat kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. M. Ramzi, JTV, Magetan.